Halo Sobat Hakuna, kali ini Toko Hakuna Motorsport tentunya ya. Di video kali ini kita akan membahas seputar review dan proses pemasangan velg HSR Racing dan juga lowering kit ya untuk mobil Honda Brio tentunya, agar tentunya jadi makin keren. Seperti ini velg sebelumnya ya, masih di ring 14, lebih kurang cagar tentunya. Langsung kita review terlebih dahulu untuk velg yang akan kita gunakan untuk mobil Honda Brio ini, yaitu velg HSR PON ring 15 dengan lebar 6,5 inci, tinggi 4/100 sampai 114,3 ya, dengan ET42 varian warna matching black. Velg ini juga cocok untuk mobil Ayla Agya Honda Brio ini sendiri, Yaris, Toyota Avanza Veloz, Xenia dan lain sebagainya tentunya. Untuk bannya sendiri kita juga ganti ya dengan tipe semi slick atau ban racing tentunya, yaitu ban akseleran 651 sport berat 195/55 di ring 15. Oke, langsung kita pasang aja ya. Kurang lebih seperti ini pemasangannya, dan ini adalah lowering kit yang juga bakal kita pasang untuk mobil Honda Brio. Oke, lanjut ya, balik lagi tadi setelah proses pemasangan kita itu dengan nitrogen tentunya dengan tekanan 35 PS. Oke, tak lupa juga kita balancing ya. Jadi setiap pembelian velg HSR dan ban Hakuna Motorsport sudah gratis pasang balancing nitrogen dan spoolin di komputer. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pencopotan lowering kit untuk bawaan standar Honda Brio ini, dan kita akan coba menggunakan lowering kit bawaan HSR. Lalu seperti ini gambarannya ya, untuk standar Honda Brio ini. Jadi juga kita sudah copot, tinggal kita proses pemasangannya saja. Oke, bagian depan sudah selesai, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Tinggal kita pasang pada badan mobilnya ya, kita pasang kembali, dan kita lanjut ke proses pencopotan lowering kit untuk bagian sisi kiri sendiri. Dan ini proses pemasangan untuk bagian belakang ya, karena sangat mudah sekali untuk bagian belakang ini. Oke, untuk sobat guna yang cari kebutuhan velg HSR atau umpan berkualitas dengan harga terjangkau tentunya ya, dan juga beberapa rare item HSR, dimana kami juga menyediakan baut velg HSR, lowering kit HSR, centering HSR dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Segera kunjungi juga toko kami di alamat Jalan Lejen Panjaitan Kemensari Semusari Jember Jawa Timur, dan juga bisa kunjungi marketplace kami. Kami ada di Tokopedia, Shopee, Facebook dan Instagram. Oke, tadi juga sudah kita pasang ya untuk ban dan velgnya. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses O-ring. Tinggal di setting aja oleh mekaniknya, kemudian di test drive, dan bisa dibawa pulang langsung oleh ownernya. Mungkin kurang lebih seperti ini gambarannya ya, sangat keren sekali ya. Untuk bagian belakang kurang lebih 3 serian ya, setelah proses pemasangan lowering kit ini, daripada standarnya yang masih kurang lebih 4 serian. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu saja ya, review dan proses pemasangan velg HSR on ring 15 dan lowering kit HSR tentunya. Mungkin sekian saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.